Jadi kalau seperti ini, kayak kita misalkan, jadi tadi kan ada dijelaskan aturan rantai. Nah, aturan rantainya kita pakai di sini. Jadi yang X pangkat 3 min 1 ini kita misalkan U, sehingga len ini itu menjadi len U. Jadi yang X pangkat 3 min 1 kita misalkan len U, kemudian ini kalau kita gunakan aturan rantai ya. Jadi ini fungsi awalnya sekarang jadi len u. Ini kita mau turunkan terhadap x. Nah ini kita gunakan aturan rantai jadi d. Ini fungsinya diturunkan terhadap u dikali du per dx. Nah len u diturunkan terhadap u. Jadi sudah dibahas bahwa len x itu turunannya adalah seper x. Jadi ln x diturunkan terhadap x hasilnya adalah seper x. Kalau ini ln u diturunkan terhadap u ya jadinya seper u dikali du per dx. Ini du per dx-nya x pangkat 3 min 1 diturunkan jadi 3x kuadrat. Diturunkan jadi diletakkan sini 3x kuadrat seper u dikali 3x kuadrat. Kita kembalikan lagi u-nya adalah x pangkat 3 min 1. nah dari sini ini kita dap, uh, uh, melihat sesuatu ya jadi kalau kita punya fungsi len kemudian len sesuatu ya misalkan aja len y ini kita turunkan nah nanti jadinya adalah yang di dalamnya len ini ada di bawahnya per ini ya ada jadi penyebut di sini kemudian yang bagian pembilangnya adalah turunan dari penyebutnya jadi ini X pangkat 3 min 1 letakkan di bawah penyebutnya. Kemudian yang bagian pembilangnya ini adalah turunan dari fungsi yang di bawah. Jadi ini yang di bawah adalah X pangkat 3 min 1. Ini kalau diturunkan menjadi 3X kuadrat. Nah nanti kalau dibalik misalkan kalian punya fungsi ya. Kemudian diintegral, integral dari suatu fungsi, fungsinya pembagian, kemudian bagian pembilangnya merupakan turunan dari bagian penyebutnya atau turunan dari fungsi yang di bawah, maka biasanya nanti akan muncul hasil uh, len. x, kemudian diturunkan hasilnya adalah 4. Nah, ini contohnya kalau integral jalannya adalah U sama dengan. Nah ini kalau kalian perhatikan ya. Kalau kalian perhatikan ini contohnya juga ada di buku ini. Ya. Ini contoh ada di halaman 20 di buku. Nah kalau kalian perhatikan ini yang bagian penyebutnya min 2x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3. Nah ini kalau diturunkan ini kan jadinya min 6x kuadrat min 4x. Jadi yang bagian penyebut diturunkan jadi yang atas atau jadi pembilangnya. Nah, maka nanti pasti muncul hasil uh, fungsi len nanti hasilnya. Min 2, ini sudah ada di buku juga ini. 4x, tahu di kuadrat gral yang hasilnya adalah len. Nah, jadi ini U-nya, jadi untuk ngerjakan ini, yang bagian penyebutnya kita misalkan U, Kemudian kita turunkan terhadap X. Jadinya min 6X kuadrat min 4X. Nah ini min 6X kuadrat min 4X. Kemudian yang bagian ini min 6X kuadrat min 4X dan DX. Ini kita, oh sorry ini salah ini. Ini harusnya DX. Ini min 6X kuadrat min 4X DX itu sama dengan DU. Nah sehingga fungsi awalnya ini menjadi yang min 6x kuadrat dx, min 6x kuadrat, min 4xdx, jadi du aja. Kemudian yang atas ini karena habis ya jadi satu. Kemudian yang bagian penyebutnya menjadi u. Maka soal ini menjadi integral 1 per u du. Ini saya, ini kemarin sudah saya share ya teman-teman. Nah, kalau integral 1 per x dx itu hasilnya adalah ln mutlak x plus c. Kalau integral 1 per u du, ya jadinya ln mutlak u. Makanya di sini muncul ln mutlak u. Jadi integral 1 per u du adalah ln mutlak u plus c. U-nya kita kembalikan ke fungsi awalnya menjadi ln mutlak min 2x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3 plus c. Jadi nanti uh, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sepertinya belum, Pak. Belum. Ini contoh-contohnya juga ada di buku. Nanti bisa kalian buka uh, lagi. dia uh, juga bisa kita anggap itu ada itu ada sama dengan minus 6 x Nah itu tadi eh, yang logaritma. Sekarang turunan yang eksponensial. Turunan dan ini limit ya, limit ini kalau unggulan atau keistimewaan. Jadi kalau kita hanya kita misalku, misalnya nah, sekarang ini kalau Fungsi eksponensial uh, a pangkat x jadi a nya konstanta, konstan ya x nya variabelnya. Nah ini kita turunkan terhadap uh, x, maka hasilnya adalah a x dikali a pangkat x dikali ln a. Ini ada di buku halaman berapa ya? Di uh, halaman 23. Ada di halaman 23. Kemudian, eh, nah, nanti, eh, fungsi yang turunannya bagus itu adalah kalau e pangkat x. Jadi, kalau e pangkat x kita turunkan, jadinya kan hanya kita ganti e, ya, e pangkat x len e. Nah, len e itu nilainya sama dengan e log e, e log e itu sama dengan satu. Jadinya, kalau e pangkat x. Turunannya adalah e pangkat x saja, jadi tetap ya e pangkat x diturunkan tetap e pangkat x. Nah sehingga kalau di integral ini juga tetap juga integral e pangkat x dx hasilnya juga e pangkat x ini tambahannya plus c. Jadi e pangkat x diturunkan tetap e pangkat x, e pangkat x di integral tetap e pangkat x juga. Ini ada di buku halaman 23. Kemudian contoh E pangkat x kuadrat kan Nah, ini contohnya. Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan E pangkat. Oh, ini juga sama kayak logaritma tadi ya, kayak fungsi len. Jadi nanti biasanya di dalam soal-soal itu X-nya diganti dengan fungsi tertentu. Nah, kemudian untuk mengerjakannya biasanya kita butuh aturan rantai ini lagi. Jadi misalkan Y sama dengan E pangkat ini. Nah, untuk mengerjakan ini kita misalkan pangkatnya ini sebagai U. Jadi U sama dengan 5X kuadrat plus 6X. Maka yang awalnya Y ini fungsi X menjadi E pangkat U. Jadi fungsi U. Sehingga aturan rantainya Y-nya kita turunkan terhadap U. U-nya kita turunkan terhadap X. Jadi E pangkat U kalau ini ya. E pangkat X diturunkan terhadap X tetap E pangkat X. Kalau E pangkat U, ini kan Y-nya E pangkat U. Diturunkan terhadap U ya tetap E pangkat U. Kemudian ini U, 5X kuadrat plus 6X diturunkan terhadap X. Jadinya adalah ini 10X diturunkan, ini diturunkan jadi 6. Jadinya E pangkat U dikali 10X plus 6. Untuk yang bagian polinomial ini biasanya diletakkan di depan, jadi 10X plus 6 dikali E pangkat U-nya kita kembalikan ke nilai awalnya, 5X kuadrat plus 6X. Atau kalau ditulis dalam aturan rantai seperti ini. Ya. Kalau ini E pangkat X diturunkan terhadap X, kalau ini E pangkat U e pangkat u diturunkan terhadap x jadinya e pangkat u dikali du per dx. Kemudian yang lebih kompleks punya ada dx dx hasil u, u integral e pangkat u du kan e pangkat u yang ditanyakan mungkin. Nah ini tadi contoh yang turunan. Sekarang kalau yang integral, misalkan ini integral e pangkat min 2x dx. Nah, jadi yang, eh, yang mudah kan ini. Jadi kalau e pangkat x diturunkan terhadap x, e pangkat x diintegral terhadap x, ini hasilnya tetap. Jadi kalau ini e pangkat min 2x, ya ini kita bawa ke bentuk e pangkat x lagi. Atau kita bawa ke bentuk e pangkat u du. Sehingga nanti integralnya gampang. Nah, untuk mengerjakan ini ya kita substitusikan U-nya sama dengan min 2X. U sama dengan min 2X. Kemudian kita turunkan terhadap X. U-nya jadi DU per DX sama dengan min 2. Kemudian di sini ada DX saja. Maka DX ini kita ganti dengan min setengah DU. DX-nya kita pindah ke kanan. Min 2-nya kita pindah ke kiri. Min setengah DU. Hasilnya sama dengan min setengah integral E pangkat U du. Jadi yang E pangkat min 2x, min 2x-nya diganti U, jadi E pangkat U, dx-nya diganti min setengah, min setengahnya diletakkan di depan, du-nya kita letakkan di sini. Min setengah dikali integral E pangkat U du, ya jadi E pangkat U, jadi kalau E pangkat X di integral terhadap X, E pangkat X. Kalau E pangkat U di integral terhadap U, tetap E pangkat U. Jadi min setengah E pangkat U, ini plus C di sini konstanta. Punya kita kembalikan ke min 2X lagi. Min setengah E pangkat min 2X plus C. Ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, jadi tadi kita sudah belajar uh, dua hal ya. Yang pertama turunan dan integral yang mengandung ln, kemudian turunan dan integral yang mengandung uh, eksponensial e pangkat x. Jadi saya ulang lagi, kalau nah ini ya. jadi kalau ln x diturunkan terhadap x hasilnya adalah seper x kalau dibalik seper x diintegral terhadap x hasilnya adalah ln ini khusus untuk ini ya dia muncul mutlak x jadi ln mutlak x plus c kemudian untuk yang e pangkat x e pangkat x diturunkan tetap e pangkat x e pangkat x diintegral terhadap x juga tetap e pangkat x ini plus c tambahan aja nanti ini soal-soalnya ada banyak sekali di buku untuk kalian misalkan mau belajar mau nyoba-nyoba kemudian ini adalah in, uh, mendekati nol polinom ini sebab mendekati garis bilah tar yang nilai dibagi dibagi sama dengan x ini berikutnya eh, uh, tentang limit sih dan grafiknya jadi kalau e pangkat x ini kan kelihatan naik terus ya e pangkat x untuk x menuju tak hingga adalah tak hingga jadi ini tak hingga limit e pangkat x untuk x menuju minus tak hingga adalah ini semakin ke kiri, minus tak hingga kan semakin ke kiri. Semakin ke kiri, nilainya akan semakin mendekati nol. Di ini nol untuk len x, untuk x menuju tak hingga. Ini juga tak hingga, jadi ini juga naik. Untuk x semakin besar, len x ini juga semakin besar, tapi naiknya pelan dia, tapi tetap naik. Jadi, untuk x menuju tak hingga, dari len x hasilnya tak hingga, kemudian x menuju. 0 plus, jadi ini semakin uh, mendekati 0, semakin ke bawah ya. Semakin mendekati 0, semakin ke bawah, maka ini hasilnya adalah minus tak hingga. Ini salah ini. Ini harusnya adalah uh, sama dengan minus tak hingga. Jadi ini untuk x mendekati 0 dari kanan, 0 plus dari kanan ya. Maka garis birunya ini semakin terus ke bawah, semakin negatif ya. Di ini adalah minus tak hingga harusnya itu kan lebih tinggi daripada len -e, polinomial karena yang bawah ya. ini kalau kita melihat di sini jadi kalau kita punya e pangkat x itu di atas ya eksponensial ini yang y sama dengan x yang y sama polinomial. dengan x ini sebenarnya bisa diganti dengan sembarang polinomial jadi nanti eh, khususnya untuk x yang cukup besar nanti kondisinya sama, jadi eksponensial ini nilainya pasti lebih besar daripada yang polinomial. Jadi yang ini nanti bisa diganti dengan polinomial. Yang polinomial nilainya lebih besar daripada yang len atau logaritma. Jadi eksponensial nilainya lebih besar, kemudian ini polinomial, kemudian polinomial lebih besar daripada len atau logaritma. Kemudian, dan x, yang x pangkat e, enggak. e dari e pangkat x per ln e dari jadi buat e dari nya yang yang x pangkat e. kalau kita bandingkan, jadi kan e pangkat x eksponensial lebih besar daripada polinomial sehingga kalau kita hit untuk kita bandingkan ya untuk x menuju tak hingga karena yang atas lebih besar maka nanti hasilnya tak hingga jadi eksponensial itu pasti jauh lebih besar daripada polinomial. Kemudian ini kalau dibalik eh, polinomial ini di atas polinomialnya di atas eksponensialnya di bawah karena eksponensial lebih besar ini jauh lebih besar maka nanti ini hasilnya nol karena eh, lebih besar yang bawah. Jadi kalau pembagian itu lebih besar yang penyebutnya maka nanti hasilnya kan mendekati nol. Kemudian untuk ini ini harusnya x menuju tak hingga ini ya. Limit x menuju tak hingga nggak ada negatifnya. Untuk ln x dan per x pangkat n ini tadi kan logaritma di bawah ya. Logaritma lebih kecil daripada polinomial. Maka lebih besar polinomial yang lebih besar di bawah maka ini hasilnya nol. Kalau dibalik x pangkat n-nya di atas, maka lebih besar yang yang lebih besar ada di atas, maka untuk x menuju tak hingga ini hasilnya adalah tak hingga. Ini ada di buku halaman ada di buku halaman berapa ini? Halaman 45 dan 46. Ini ada di halaman 45 dan 46. Kemudian, ini oke, okay, kita lewati. Nah, kemudian kalau ada soal sketsa grafik, jadi di matematika satu kemarin kan kita belajar sketsa grafik ya. Di 1.3 ini ada juga, kalau kita mau gambar sketsa grafik yang kita gunakan tetap mirip yang ada di matematika satu kemarin. Jadi menghitung simetris, perpotongan sumbu X, perpotongan sumbu Y, asimtot tegak, datar, selang naik turun, kecekungan, titik belok. Cuma ini bisa dibilang agak jarang sih keluar di ujian, karena kalau e pangkat x itu biasanya, apalagi kalau x-nya diganti dengan fungsi tertentu, itu agak, agak susah. Biasanya ngitungnya, nyarinya jadi ya, ini cuma ditunjukkan aja, tapi asal kalian tahu aja, ya, ini agak jarang keluar di ujian. Nah, ini, ini sudah ada di buku semua. Ini di buku halaman di buku halaman berapa ini? Halaman 47 48 49 ya. Nah, ini yang eh, saya contohkan yang nomor satu aja. Ada sudah ada di sini nomor satu cuma ini nggak perlu pakai eh, yang ini nggak perlu pakai enam tadi yang nomor satu nah nggak perlu pakai ini kita bisa pakai eh, gunakan pergeseran aja Nah, jadi untuk uh, ini ya soalnya adalah buatlah sketsa dari len 1 per x 1. Nah, kita tahu sifat logaritma itu kalau ada pembagian, jadi sifatnya logaritma itu semuanya berlaku di len ya. di sifatnya logaritma kalau ada pembagian maka bisa kita pecah menjadi len 1 min len x min 1. Jadi uh, ada len, kemudian dikurangi len lagi, len satu min len x min satu. Nah, len satu itu kan sama aja e log satu. Ini kalau kita misalkan x, misalkan ini ya, e log satu sama dengan x berarti e, artinya kan e pangkat x sama dengan satu ya. E pangkat x sama dengan satu sehingga e, x yang memenuhi adalah nol. Jadi len satu ini nilainya nol. E, jadi log juga ya log dengan basis apapun hanya sembarang itu kalau e, a log 1 maka nilainya 0. Kemudian yang min len x1 ini tetap ini nolnya bisa kita abaikan jadi min len x min 1. Nah, untuk gambar ini kita gunakan pergeseran ya. Ini juga sudah ada di matematika 1 kemarin. Jadi ini adalah grafik dari len x. Nah, kalau kita gambar len X min 1, karena ini X-nya diganti X min 1, kalau min 1 ini artinya kita geser ke kanan sejauh 1. Jadi ini awalnya mendekati 0, di sini berpotongan di 1, maka sekarang ini kita buat garis X sama dengan 1, kemudian ini berpotongannya di X sama dengan 2. Kemudian kalau min min ln x 1 maka fungsinya kita cerminkan terhadap sumbu x. Jadi kalau dikali negatif ini kan artinya yang negatif dikali negatif jadi positif. Yang positif dikali negatif jadi negatif. Nah, jadinya awalnya seperti ini sekarang dicerminkan terhadap sumbu x jadinya seperti ini. ini ada asisten nanti ini setelah saya selesai akan dilanjutkan latihan soal oleh asisten kemudian ini inverse ini sebenarnya sudah ada ya di matematika 1 inverse sudah ada ini contohnya inverse ini ada di 1.4 jadi kalau fx sama dengan 2x gx sama dengan setengah x kalau kita komposisikan fgx ini menjadi kalau fx kan 2x kalau fgx Berarti 2 GX, GX-nya setengah X, 2 kali setengah X sama dengan X. Kalau GFX, maka ini menjadi uh, Setengah, kalau GX setengah X, kalau GFX, maka jadinya setengah FX. FX-nya 2 X, setengah kali 2 X, jadinya X. Jadi kalau F komposisi G, G komposisi F hasilnya X, ini juga X, maka disebut F dan G ini saling inverse atau disebut G adalah invers dari F. Kemudian, nah nanti invers itu dinotasikan dengan F pangkat min 1 ya. Invers itu dinotasikan dengan F pangkat min 1. Nah, ini juga kemarin sudah ada di eh, di matematika satu ya uji garis horizontal. Jadi kalau kita mau ini ekivalen. Jika kalau kita mau membuktikan apakah f itu punya inverse atau enggak, itu bisa kita gunakan yang b ini. Jadi grafik f dipotong paling banyak satu kali oleh sembarang garis horizontal. Jadi kalau ada fungsi, dia kita buat sembarang garis horizontal, perpotongannya cuma satu kali atau di satu titik, maka dia punya inverse. Contohnya kayak gini. Nah, misalkan ini e pangkat x, e pangkat ini fungsi Y e sama dengan e pangkat x. Ini kalau kita buat garis horizontal, dia berpotongannya cuma di satu titik ini. Horizontal lagi, dia berpotongannya cuma di satu titik. Kemudian kalau ini, nah kalau seperti ini maka dia punya inverse. Karena perpotongan dengan garis horizontal cuma ada di satu titik. Kalau ini len x, kita buat e, garis horizontal. Ini perpotongannya di satu titik, ini satu titik, ini juga satu titik. Maka e, len x ini juga punya inverse. Nah, lebih jauh lagi, ini nanti. E, e pangkat x dan ln x itu saling invers ya. Jadi e pangkat x adalah inversnya dari ln x, ln x adalah inversnya dari e pangkat x. Nah, kalau ada dua fungsi yang saling invers, ini e pangkat x dan ln x saling invers, maka nanti eh, grafiknya, grafik dari e pangkat x dan ln x ini merupakan cerminan eh, terhadap fungsi yang lain. Cerminan dari fungsi yang lain terhadap garis, ini adalah garis Y sama dengan X. Jadi kalau ada dua fungsi yang saling inverse, maka nanti fungsinya adalah eh, cerminannya terhadap garis Y sama dengan X. Jadi E pangkat X dicerminkan terhadap Y sama dengan X, jadinya grafiknya ini, dan sebaliknya. ini contohnya yang lain, ini contoh yang punya inverse ya. Kemudian ini contoh yang tidak punya inverse karena dia perpotongannya ada di dua titik di sini dan di sini. Jadi di, di x kuadrat tidak punya inverse. Jadi tadi yang di grafik adalah x kuadrat untuk x-nya elemen minta hingga sampai tak hingga ini tidak punya inverse. Karena dia di eh, jadi ada yang bagian di kirinya sumbu sumbu y dan di kanannya sumbu y. Nah, tapi kalau domainnya kita batasi misalkan seperti ini y sama dengan x kuadrat x-nya dari 0 sampai tak hingga maka dia punya inverse. karena kalau yang ini kita ambil eh, grafiknya itu hanya bagian kanan aja, kanan sumbu Y, karena ini kita ambilnya dari 0 sampai tak hingga. Jadi kalau kita ambil yang bagian kanan saja, maka dia punya inverse. Kalau kita lihat grafiknya, misalkan di sini tadi. Nah, jadi kalau 0 sampai tak hingga, maka yang kita ambil cuma dari sini nah, sampai ke sini. Dari sini ke terus ke kanan atau terus ke atas ini. Nah, sehingga kalau dipotong dengan garis horizontal maka nanti perpotongannya juga hanya di satu titik aja. Yang bagian sini enggak ada karena ini kita kita hilangi. Jadi enggak kita ikutkan. Jadi yang kita ambil hanya yang bagian kanan, maka kalau yang diambil cuma bagian kanan aja dia punya inverse. Kalau x kuadrat, inverse-nya apa kira-kira? Kalau x kuadrat kalau x kuadrat inversnya adalah akar x ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini kalau mau mencari invers ini saya rasa kalian juga sudah sering di matematika satu sudah ada di SMA sudah ada Ini ini sebenarnya sama aja ya. Mau pakai yang ini atau yang ini sama aja. Kalau bedanya apa? Kalau yang di sini untuk yang yang kiri ini kita punya y y sama dengan ini mau kita cari inversnya. Ini langsung kita tukar. Jadi x dan y kita tukar. Ini x y-nya ganti x, x-nya ganti y. Kemudian dikuadratkan, ini dipindah Kemudian Y-nya sama dengan X kuadrat plus 2 per akar 3. Maka F inverse X adalah X kuadrat plus 2 per 3. Kalau yang bagian kanan ini kita operasikan dulu sampai ketemu X sama dengan. Jadi Y dikuadratkan, min 2-nya dipindah, X-nya jadi ini, kemudian kita tukar. Ini X jadi ganti Y, Y ganti X, maka f invers x sama dengan ini. Ini sama aja sebenarnya. Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? ada mau ditanyakan? Sepertinya belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke, ini masih basic ya. Oke, berikutnya adalah ini tadi sudah. Inverse disimbolkan dengan F pangkat min 1 ya. Kemudian ini yang saya bilang tadi, jadi kalau oh ini yang bagian ini, ya. grafik dari fx dan f inverse x merupakan cerminan dari satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada fungsi fx, kemudian ada inverse-nya, maka grafiknya adalah cerminannya terhadap garis y sama dengan x. kemudian ini ini teorema terakhir yang ada di subbab 1.4 ini. ini ada di halaman berapa ada di halaman eh, 65 jadi kalau f inverse kita turunkan jadi aksen ini turunan ya f inverse kita turunkan maka hasilnya akan sama dengan satu per eh, f aksen komposisi F-inverse, F-aksen komposisi F-inverse. Ini sudah ada di buku, nanti bisa kalian baca. Nah, sekarang masuk ke inverse, ini 1.5 inverse trigonometri. Jadi ini nanti akan sering dipakai di di bab 2 ini ya. Jadi biasanya kan kita ber, berbicara fungsi trigonometri misalkan sin E, cos x, tan x. Nah, kalau yang di sini yang dibicarakan adalah inversnya. Jadi inverse sinus, inverse kosinus, inverse tangan, inverse sekan ada juga nanti inverse kosekan, inverse kotangen ya. Cuma di sini nggak ditulis. Di buku ada di halaman. Ini ada di halaman halaman 70, kemudian halaman 72. Dinotasikan dengan sin inverse, ini ya, cos inverse, cos pangkat min 1, sin pangkat min 1, tan pangkat min 1, sekan pangkat min 1, dan ini adalah sudut yang dipakai. Jadi kalau kita melihat, nah ini kita gambar, kita gambarkan ya. Nah, misalkan ini. Ini adalah grafik dari fungsi sin, sin x. Kemudian ini kita buat garis horizontal, misalkan y sama dengan setengah. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan berpotongannya lebih dari satu titik potongan lebih dari satu titik, maka kesimpulannya dia tidak punya inverse. Jadi tadi kan untuk fungsi punya inverse, maka kalau diambil garis horizontal, perpotongannya harus ada di satu titik. Nah, kalau ini kan garis horizontal, perpotongannya lebih dari satu titik, maka dia tidak punya inverse. Sin ini kalau x-nya menyeluruh dari minta hingga sampai tak hingga, maka dia tidak punya inverse. Nah, caranya gimana biar dia punya inverse? biar dia punya inverse ya fungsinya kita batasi, domainnya kita batasi. Kayak yang e, fungsi X kuadrat tadi. Kalau X kuadrat tadi, domainnya kita batasi mulainya dari 0, 0 sampai tak hingga. Nah, kalau sin X ini domainnya dibatasi, diambil yang rentang mana? Nah, ini. Diambil rentang dari min pi per 2, sampai pi per 2 aja. Jadi domainnya kita ambil cuma min pi per 2 sampai pi per 2. Sehingga kalau ini kita buat garis horizontal dimanapun, yang cuma di bagian kecil ini ya, dari min pi per 2 sampai pi per 2, maka dia hanya berpotongan di satu titik. Nah, jadi untuk fungsi sin, dengan domain dari min pi per 2 sampai pi per 2, ini dia punya inverse. Nah, kalau ada yang tanya, kenapa kok yang dipilih adalah min pi per 2 sampai pi per 2? Nah, ini saya juga nggak tahu. Jadi, ini memang sudah uh, di, dari definisinya ya. Dari definisinya memang diambil domainnya dari min pi per 2 sampai pi per 2 ini. Untuk sudutnya. Kemudian... Nah, jadi ini X-nya sudutnya itu cuma berlaku dari min pi per 2 sampai pi per 2. Nanti yang cos, tan, sekan ini juga sudah ada definisinya sendiri. Kalau cos ini sudutnya diambil cuma dari 0 sampai pi. Kalau tan inverse, min pi per 2 sampai pi per 2. Tapi ini nggak ada sama dengannya. Kalau sekan, inverse sekan, sekan inverse itu dari 0 sampai pi per 2. Nah, ini kalau dibalik. Kalau Y sama dengan sin inverse X, berarti sama aja sin Y sama dengan X ya. Y sama dengan sin inverse X, itu ekivalen dengan kita menuliskan sin Y sama, sama dengan X. Untuk ini, hasilnya itu dari min 1 sampai 1. Jadi sin itu kan dari min 1 sampai 1. Sudutnya kita ambil min pi per 2 sampai pi per 2, dan seterusnya. Oke, kemudian ini contohnya kalau kita punya y sama dengan sin inverse x itu bisa kita tuliskan sebagai x sama dengan sin y. Nah kemudian ini contohnya kalau kita masukkan sudutnya sin pi per enam atau sin 30 derajat itu kan sama dengan setengah. Nah berlaku juga sin 150 derajat itu hasilnya juga setengah. Gitu. Nah, kalau kita masukkan ke sin inverse, sin inverse setengah, maka hasilnya ini kembali. Jadi sin sin sudutnya ini hasilnya ini. Kalau kita balik sin inverse ini hasilnya tadi ya setengah. Kita sin inverse maka hasilnya adalah sudutnya. Ya ini pi per 6 atau 30 derajat. Nah, kalau yang ini ini sin 150 derajat sama dengan setengah. Kalau sin inverse setengah apakah hasilnya 150 derajat? Nah, ini salah. Jadi walaupun sin 150 derajat ini sama dengan setengah, tapi sin inverse setengah nggak boleh kita tuliskan 150 derajat. Kenapa? Karena tadi domain yang dipakai dalam sin inverse itu sudutnya hanya antara min pi per 2 sampai pi per 2. Jadi antara min, min 90 derajat sampai 90 derajat. Jadi kalau 150 derajat ini kan lebih dari 90 ya. Jadi ini, ini nggak boleh. Jadi yang kita ambil harus yang di antara min 90 sampai 90. Jadi walaupun ini sin 30 setengah, ini sin 150 juga setengah. Tapi kalau kita inverskan, sin invers setengah yang kita ambil harus ini ya. Harus yang pi per enam. Jadi harus kita ambil di antara sudutnya min 90 sampai 90. Nah, ini kayak mirip kayak uh, inverse fungsi ya. Jadi kalau f5 sama dengan 2 maka f inverse 2 sama dengan 5. Ini sifat aja sin inverse x plus cos inverse x hasilnya pasti pi per 2. Kemudian ini kayaknya yang terakhir ini. Ya, ini ada di buku halaman halaman 77. Setelah ini akan dilanjutkan sama asisten. Ini ada di halaman 77. Jadi kalau soalnya adalah ada fungsi ini, cos di dalamnya, di dalamnya kos adalah sin inverse x. Nah, ini disuruh menyederhanakan. Nah, kalau ada fungsi ini, maka bisa kita misalkan y sama dengan sin inverse x, sehingga yang ini itu menjadi cos y ya, karena sin inverse x-nya kita ganti y jadi cos y. Nah, yang ini sin inverse y sama dengan sin inverse x. Maka bisa kita tulis sin y sama dengan x. Jadi kita balik. Kalau sin inverse x sama dengan y, maka sin y sama dengan x. Nah, x ini bisa kita tulis sebagai x per 1. Ini x per 1. Sehingga ini... Nah, ini kita buat segitiga siku-siku. Nah, kalau sin Y sama dengan X per 1, maka Y ini sudut ya. Y ini sudut, jadi kita letakkan Y-nya di sini. Ini sama dengan X per 1. Kita tahu kalau sin itu adalah depan dibagi miring. Jadi sin Y itu adalah depan dibagi miring. Jadi depannya adalah X per 1, maka miringnya adalah 1. Nah, ini bisa kita gunakan Pitagoras sehingga kita bisa dapat yang bagian ini yang bawah ini adalah akar 1 min X kuadrat, akar ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Kemudian kalau menghitung kos Y, ini kan Y sudutnya ya, sedangkan kos itu, kos adalah samping dibagi miring, jadi ini sampingnya akar 1 min X kuadrat, miringnya 1, maka ini persatunya bisa kita abaikan, jadi akar 1 min X kuadrat, jadi kos dalam kurung sin inverse x ini bisa kita sederhanakan sebagai akar akar 1 min x kuadrat itu ada yang ditanyakan teman-teman bapak izin bertanya pak ya silakan kalau uh, sebelumnya saya masyarakat dari 20 izin bertanya kalau misalnya ini kan konsepnya samping miring ya Pak ya, Andai kata yeah. dia konsepnya itu kayak pakai depan miring atau uh, apa namanya uh, depan samping itu gimana Pak? Gimana Pak? Uh, maksudnya gimana ya? Kok? Kan ini kan uh, konsepnya ini. kan uh, pakai rumus samping miring ya Pak ya? Sementara kadang kita juga menemukan kasus segitiga itu yang menggunakan konsepnya depan miring atau depan samping itu gimana, Pak? Apa sama seperti ini konsepnya? Bentar, saya tuliskan aja ya. Kalau misalkan ini sudut, ini segitiga ini ini siku-siku ya ini kan depan ini asumsikan sudutnya di sini misalkan ini Alfa ini miring ini samping Jadi kalau sin Alfa itu adalah eh, depan permiring depan per miring. Kalau cos alfa itu adalah samping per miring. Jadi pasti seperti ini, nggak mungkin cos alfa pakai samping per miring, nggak mungkin. Asalkan kalian gambarnya begini ya, kalau alfanya kalian letakkan di sini ya beda. Jadi biar standar, letakkan aja sudutnya ada di pojok kiri bawah. Kemudian tan alfa itu sama dengan depan per samping. Ini pasti seperti ini, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin berubah. Asalkan sudutnya di sini, ini segitiga siku-siku. Seperti, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, okay, sama-sama. Oh, izin bertanya. Setelah ini, dilanjut. Oh iya, silakan. Oh, ini saya masih bingung tentang integral buat yang trigono, Pak. Kalau misalnya kita menyelesaikan soal itu pakai identitas trigono itu bisa enggak ya, Pak? Terima kasih. Uh, uh, integral khususnya di subbab ini di bab ini ya nanti kita nggak nggak terlalu membahas turunan dari sin turunan dari cos turunan dari tan itu atau integralnya ya itu enggak terlalu nanti yang akan kita bahas lebih jauh di di matematika 2 ini adalah turunan dan integral dari inversnya jadi tadi kan kita belajar sin inverse, cos inverse tan inverse, second inverse, dan lainnya. Nah, itu nanti yang kita bahas adalah sin inverse diturunkan jadi apa, kemudian eh, cos inverse diturunkan jadi apa, kemudian integralnya gimana. Gitu. Itu nanti kalau saya perhatikan nggak terlalu banyak memakai identitas trigonometri sih. Jadi nanti insya Allah semuanya sudah dijelaskan di buku. Jadi eh, kalau itu apa identitas trigonometri itu kan ada banyak misalkan e, cos kuadrat x itu bisa diganti apa dan lain sebagainya itu itu insya Allah nanti materi yang sudah ada di buku itu sudah cukup untuk e, sub, untuk yang kita pelajari semuanya. Ini lagi Pak. Ya silakan. Ini kan di PR kemarin kan yang yang latihan dua itu kan nomor empat itu kan ada itu pak ya soal trigono. Satu nomor empat. Oh oke terus kenapa? Ya, terus saya bingung pakai cara yang tadi bapak jelaskan dijadikan satu itu loh pak. Di misalkan DU terus jadi satu kok bisa hilang? Gimana pak caranya? Jadi saya bingung. Jadi saya saya juga masukkan ide-ide saya samakan kok masih enggak. Oh enggak itu gini. Nomor empat G ya kemarin saya nulisnya? G, Pak. 4G, itu kamu misalkan U. U-nya adalah penyebutnya. Jadi U sama dengan 1 plus cos 2 teta. Kemudian kamu turunkan e, DU per D theta. itu kan pakai variabelnya teta ya. DU per D theta, nanti hasilnya adalah e, satunya habis, cos 2 teta diturunkan jadi min 2 sin 2 teta. Nah, nanti kan ada, tadi kan ada du per d theta sama dengan min 2 sin 2 theta. Nanti min 2-nya kamu pindah ke kiri, kemudian dtetanya kamu pindah ke kanan, jadi sin 2 theta d theta sama dengan min setengah du. Nah, udah selesai nanti hasilnya itu menjadi min setengah integral 1 per u du. Oke, enggak saya tuliskan karena itu tugas kalian ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke, setelah ini akan eh uh, latihan ya sama asisten. Ini sisa 30 menit ini. Eh uh, ada? Ya, Pak. Baik, Pak, ada. Oh, Mevi ini laki-laki, tadinya kira Mevi perempuan. Sebentar, mana tadi? Mevlana, Mevlana, bentar saya jadikan host ya. Ya, Mevlana tadi. Mevlana, kamu hidupkan suaranya. Sudah pak. Di nanti kamu bahas latihan-latihan soal di 1.1 sampai 1.5 nanti mungkin bisa kamu soal yang yang paling sering keluar itu di awal-awal adalah turunan dan integral yang berhubungan dengan fungsi len dan fungsi e. Jadi 1.2 turunan dan integral yang hasilnya adalah fungsi len, turunan dari fungsi len integral yang hasilnya fungsi ln, kemudian turunan dan integral fungsi eksponensial itu mungkin bisa banyak latihan di situ, kemudian eh, nanti mengikuti waktunya aja secukupnya. Jadi yang utama yang nanti latihan soal di situ dulu. Di turunan integral fungsi ln dan eksponensial. Nanti sisanya ses, uh, kamu pilih aja menyesuaikan waktunya sampai kamu pilih sampai 1.5 ya. Baik, Pak. Oke. Saya tinggal nggak apa-apa ya? apa-apa. Ya, Oke. Saya tutup untuk sesi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertama-tama kompingnya siapa ya? Belum dipilih Mas. Mas. Ya? Belum belum dipilih. Oh. Tanya ini oh, saya tolong invite ke grup kelas. Ya, ada Ini dosen pake atau pake. tidak, nah. Mas? Hmm. Kenapa, Mas? Maaf, putus-putus suara. Ya, ada dosen saja. Oh, atau ya ada dosen. Oke. Okay. Ini dosen. yang ngomong siapa? Saya, Mas Anissa Syahra, Mas. Siapa? Saya, Nisa Syahra, Mas. Oke, okay. saya saya kamu ya. Baik mas. Kalian mau latihan soal dulu atau tak? Latihan soal langsung atau tak jelasin dasar-dasarnya juga untuk apa namanya integral sama turunannya yang menghasilkan len itu. Ayo. Bisa dijelaskan dulu aja mas. Bisa dijelaskan Bisa dulu mas. Lagi, lagi mas. Oke, pakai. PowerPoint kali ya. Jelasin dasar-dasarnya dulu, Mas. Nah, Pak Lutfi sudah jelas ya tadi ya. Sudah bagus itu ngajarnya. Saya off cam, gak apa-apa ya, soalnya ada ngelak. Nggak apa-apa, Mas. Gak apa-apa, Mas. Oke. jadi di bab satu ini kita kan bahas tentang LEN, uh, namanya dasar-dasar dari LEN. Di mana uh, rumus hafalannya itu kan, ter. mus yang sering kita pakai itu yang pertama adalah jika y sama dengan ln x maka turunannya dia akan menjadi ya saya sama dengan super x nah ini dari mana itu dari tahu nggak rumus yang ini ini sama dengan lim x mendekati tak hingga dalam kurung 1 plus super x pangkat x atau dia juga bisa lim x mendekati 0 1 plus x mengurung seper x yang tahu rumus ini dengar mas ini sendiri itu sebenarnya itu dari ahli ekonomi waktu itu nah itu dia ingin menghitung eh, tentang keuntungan-keuntungan suku bunga nah ternyata kalau dia dieksponensialkan dia itu tidak bisa lebih dari tiga jadi 2,7 Berapa itu sejarahnya? Saya rada lupa nanti aja. Nah, untuk penurunan ini, nanti kita menggunakan limit dulu. Oke, okay. nanti jika y sama dengan ln x, maka y aksen sama dengan limit h mendekati nol ln x plus h minus ln x. Pernah ini sudah diajari sama Pak Lusi ya? belum? Belum, belum, mas. belum mas. Soalnya itu ada di semester satu juga, kayaknya. Oke. Okay. Tapi nggak jadi apa -apa. kayak langsung satu itu aja sih. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah selanjutnya itu nanti tim h mendekati nol. Nah ini seperhanya kita spirit atau apa ini spirit bahasa Indonesia ya. Atau kita pisah. Nah ini kan dia ingat rumus logaritma ya. Jika ln A atau log A minus log B itu dia akan sama dengan log A per B. ini kan ln X plus A minus log X. Jadi sama dengan ln X plus A per X. Nah ini nanti limit H mendekati 0 seper H. Nah, ini kan X per X plus H per X kan kalau dipisah ini. Benar nggak? Ya kan? X per X plus H per X. Nah, makanya dia ya, jadi len. X per X-nya itu 1 plus H per X. Nah, di mana nanti kita akan mengubah bentuk ini ke dalam persamaan ini. Nah, maka jika H sama dengan 0, ya, jika H mendekati 0, berarti H per X dia juga mendekati 0. Maka, limit H mendekati 0, ini kan seperh h bisa kita jadikan seperx x kali x per h nanti kan ini x-nya bisa dicoret kan berarti tetap jadi seperh h kan nah lalu len 1 plus h per x sama seperti tadi selanjutnya yang x per h ini ini kita taruh di pangkatnya ini sini Berarti limit H mendekati 0. Ini kan X merupakan konstanta ya. Soalnya di sini yang divariabelkan itu adalah H. Berarti seperti bisa kita keluarkan. Seperti sekali limit H mendekati 0 itu ln 1 plus H per X angkat X per H. Nah, di mana tadi hmm. H per X itu kan mendekati 0. Jika H mendekati 0, maka H per X mendekati 0. Nah, maka yang tadi itu akan jadi seperti ini. H Seper X, lennya dia akan keluar. Dan kan limitnya akan terpisah jadi seperti ini. H per X mendekati 0. 1 plus H per X di sini kan tadi dia x per h. Ya. X per A. Nah, ini kita jadikan ke penyebutkan kan dia bisa jadi 1 per h per x. Berarti 1 per h per x. Nah, ini ingat rumus tadi yang awal. Limit x mendekati 0, 1 plus x, pangkat 1 x itu sama dengan E. Berarti ini, ini kan sebagai X-nya kan. Maka ini tuh, itu adalah E. Maka di sini, jadi seper X, len E, itu dia akan sama dengan, len E kan satu berarti seper X kali satu maka dia akan jadi seper X. Nah itu asal-usul dari rumus dasar yang kita yang kita hafalkan jika y sama dengan len x maka turunan dari y itu adalah super x dari situ jadi kalau mau nurunin sendiri matematika satunya harus kuat super x lennya dia akan keluar ini suara saya putus-putus atau ngelag? atau lancar lancar mas lancar mas, lancar, mas. Lancar, mas. Lancar, mas. Lancar, mas. selanjutnya sama ini juga ya humus dan mati uh, buat pada buat kedepannya itu jika y yeah, sama dengan halo okay. Mepi. ya, Pak. Mungkin bisa langsung ke latihan soal aja. Oh, di untuk asisten ini, uh -huh dibanyain latihan soal aja jadi ada soal dikerjakan soal dikerjakan gitu aja atau uh, kamu menyuruh mahasiswa untuk ngerjakan juga enggak apa-apa nanti misalkan kamu koreksi gitu kalau Mereka. yang tadi teori kayak tadi itu memang saya loncati jadi nggak saya bahas karena uh, ya yang pentingnya bukan di teorinya itu sih, tapi lebih di matematika ini lebih ke ngerjakan soalnya. Jadi bisa ngerjakan soalnya. Kalau uh, teorinya bisa dibaca di buku, kalau di mata kuliah kita, matematika sendiri, ada mata kuliah analisis, itu nanti lebih, lebih mendalam bahas teori-teori kayak tadi. Jadi langsung misalkan ada soal ini, dicontohkan cara ngerjakannya gini kemudian soal ini cara ngerjakannya gini atau kamu memberi e, menyuruh mahasiswa coba kalian kerjakan soal ini gitu misalkan gitu ya Pak baik Pak Bagaimana? oke silakan dilanjut ini, ini aja ya teman -teman, ya untuk langsung perolehan saja kita uh, kita langsung kerjakan soal nih, siapa yang oh, maju silakan. Ini karena waktunya tinggal sedikit, saya ambil tiga soal saja. Yaitu, untuk... Mas maaf, search screen-nya di saya hitam. Oh ya, yeah. bentar. Oh, sudah terlihat. Kita kerjakan soal 1.2 saja ya. Hmm. Nomor, nomor 7A. Lanjutnya nomor 23 yang e Selanjutnya latihan 1-4 nomor yang 4a dan latihan 1.5 nomor 13A. Ini terserah silakan maju buat tambah nilai. Pilih di antara dari empat soal ini. Atau booking soal dulu nggak apa-apa. Mas maaf buku saya belum datang. Boleh dikirimin nggak soalnya? Mas? Bentar, 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 Oke, bentar ya. Saya butuhkan. Ini kalau booking dulu nggak apa-apa, silakan. Uh, mas, tadi yang latihan 1.5 nomor 13A ya? Ya. Uh, saya boleh dong. Siapa namanya? Rania. Rania Tania. Tania Nurahmi. Tania Nurahmi. Nurahma. Oke. Okay. Uh, mas, Mas, saya mau jawab nomor 23. Eh. Iya, siapa namanya? atas nama Indra Maulana yang latihan satu titik dua. Oke, Indra Maulana. Mas Amanda Laras mau jawab yang 7 a. Oke, okay, Amanda Laras. Ini kalau sudah selesai boleh share screen ya. Uh, maaf mas. Ya. Tadi boleh diulang nomornya yang mana aja tadi? Uh, yang tersisa tinggal 1.4 nomor 4A.

Maaf mas, apakah sudah bisa menjawab? Boleh boleh, ini saya aktifkan screen, silakan. Boleh di screen, mas. Oh iya sama jawabannya juga free di grup kelas ya, mas. Iya, mas. Iya ya siapa ini? Maaf, uh, saya izin yang 1.44 A tadi masih bilang Oke. Okay. Saya coba itu ya mas ya. ya ini satu dua nomor dua puluh tiga e mas. Oke, Jadi turunannya a, a y sama dengan sin e pangkat x. Jadi turunannya itu kan cos e x. Terus turunannya dari e x itu kan juga e x. Jadi gini aja mas. Oke. Ya sih. Apakah sudah mas? Saya stop sharing. Sudah, boleh ya, boleh. Oke oke. Terima kasih. Oh ya Indra juga tolong share Siap jawabannya ke WA saya ya. Baik Mas. Mas, saya boleh jawab mas charles ntar mas oh, udah terlihat oh sudah nah oke okay. yang nomor 13 a itu kan yang ditanyain sin cos inverse x Nah, terus selanjutnya itu y, e, jadinya Y sama dengan yang di dalam kurung ini, ini kurang tanda kurungnya, jadi cos inverse X. Terus habis itu jadinya cos Y sama dengan X, di mana x, e, x itu kan X persatu. Nah, cos itu kan rumusnya e, samping miring, jadi sampingnya X, terus miringnya 1. Terus dipakai rumus Pythagoras jadinya akar 1 min X kuadrat. Setelah itu balik lagi ke rumus ke soal awal kan tadi sin y kan y tadi kan sama dengan cos inverse x sin y sama dengan sin kan depan miring depannya akar 1 min x kuadrat per miringnya 1. Jadi sin y-nya tadi kembali ke rumus yang awal cos inverse x sama dengan akar 1 min x kuadrat per 1. Oke, sudah benar Rania. Oke, terima kasih Mas. Maaf mas, ini saya kirim ke mas masnya juga. Ya. Oke, okay, terima so, kasih mas. Ini Amanda Laras sama Anissa masih ngerjakan ya? Iya mas, masih ngerjakan. Ini masih ngefoto mas. Enggak, ini kan mau berlapis, nah, nanti fotonya taruh di grup WA kelas saja ya? Oh gitu, iya mas. Itu iya mas. Atau mau diperpanjang kuliahnya sampai jam 9. <laughs> Oke ya, berarti Anissa sama Mbak Nangkaras nanti kirim ke grup kelas nanti biar saya koreksi. Iya baik, masalahnya kalau keburu-buru juga nanti bisa. Sekian Buru -buru hari ini. Juga, Sampai jumpa minggu depan. Semoga pelajaran bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.